Presiden Joko Widodo melakukan tinjauan ke area pembangunan Hotel Nusantara di Ibu Kota Negara Nusantara. Dalam tinjauannya, ia menyebutkan progres pembangunan sudah 34%. Menurut Jokowi, progres tersebut sudah sedikit melebihi target. Dengan progres seperti ini, dirinya yakin Hotel Nusantara sudah bisa digunakan sebelum upacara HUT kemerdekaan RI pada bulan Agustus 2024 mendatang. Presiden pun menyampaikan pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya yang telah dilakukan groundbreaking dinilai memiliki progres pembangunan yang sama dengan Hotel Nusantara. Jokowi mengklaim pembangunan sejumlah proyek yang ada di IKN pada saat ini menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana. Sebagai informasi, groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Hotel Nusantara di IKN dilakukan pada 21 September lalu. Progres perkembangan dari yang sudah di groundbreaking di bulan September. Ini salah satu, yaitu Hotel Nusantara Bintang 5. Sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember, selesai 34%. Dan ya kalau melihat seperti ini, akan selesailah kira-kira sebelum Agustus. Ini saya kira yang lain-lain mestinya ya, progresnya akan kurang lebih mirip-mirip seperti Hotel Nusantara ini.